Bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Desa Bantanguru, Kecamatan Sumarorong, Mamasa, Sulawesi Barat mengakibatkan puluhan rumah penduduk rusak. Selain itu, tanah longsor yang terjadi di beberapa titik juga memaksa ratusan kepala keluarga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beginilah kondisi permukiman warga di Desa Bantanguru, Kecamatan Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat pasca diterjang banjir bandang dan longsor pada Kamis petang kemarin. Banjir tersebut terjadi setelah hujan deras turun selama 2 jam yang menyebabkan sungai Bantanguru yang membelah Kecamatan Sumarorong meluap hingga merendam permukiman di sepanjang muara sungai. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Mamasa, jumlah rumah warga yang terdampak banjir dan longsor sebanyak 24 rumah. 12 rusak ringan, 6 rusak sedang, dan 6 unit lainnya rusak berat. Selain banjir, tanah longsor yang terjadi di beberapa titik di wilayah ini juga memaksa ratusan kepala keluarga mengungsi ke tempat lebih aman. Sebanyak 133 penduduk yang menjadi korban diungsikan ke sejumlah rumah-rumah warga yang dianggap aman. Saya di rumah baru bangun, ini memang hujan deras sekali dengan angin juga kencang. Sekitar jam berapa? Sekitar jam 3:30. Iya, Pak. Rata-rata kerusakan yang terjadi memang dari banjir. Banyak, Pak. Banyak. Berapa rumah? Apa saja ya? Di sini yang di Dusun Salubung ini mungkin ada sekitar 6-8 rumah yang rusak akibat banjir. Hingga kini ratusan petugas gabungan dari Badan SAR, TNI, dan Polres telah dikerahkan ke lokasi kejadian untuk membersihkan material banjir bandang di perkampungan dan rumah. Warga berharap pemerintah daerah setempat segera menurunkan bantuan, baik berupa alat berat untuk membersihkan material lumpur dan kayu maupun berupa bantuan makanan. Dari Kabupaten Mamasa, Husser Zainal, iNews melaporkan.